Selamat datang di video panduan Sharuspet. Video ini akan memandu Anda dalam penggunaan dasar Sharuspet. Sharuspet memberikan keleluasaan menjelajahi dunia internet dan multimedia dalam sebuah tablet berbentuk portable. Pada sisi depan feature yang disediakan antara lain tombol menu, search, home, and return yang dapat membawa Anda pada berbagai macam aplikasi. Sharuspet juga dilengkapi dengan spek-spek yang menambah kenyamanan Anda dalam proses penggunaannya, seperti layar berukuran 7 inch dengan kemampuan layar sentuh dan resolusi sebesar 800x480 BVGA TFT LCD, serta berdimensi panjang 179,4 mm, lebar 110 mm, dan dengan ketebalan 11,5 mm. Tersedia pula tombol volume dan anten yang berfungsi sebagai support channel dari ATV. Sharuspet berbasis sistem operasi Android 2.3 Gingerbread yang dilengkapi autofocus kamera 5MP, baterai 3240 mAh, dan SD card support yang mencapai 32GB serta loudspeaker. Dengan headset jack, mic, dan tombol reset di bagian bawah serta mini USB connector dan power button di bagian atas Sharuspet. Buka penutup kartu dengan mendorong penutup ke bagian bawah. Masukkan SIM card atau micro USB dengan bagian emas menghadap ke dalam seperti ini. Pengisian baterai dapat dilakukan dengan menghubungkan isi adaptor pada mini USB connector yang ada pada Sharuspet dan menghubungkan sisi lainnya dengan sumber listrik. Pada home screen, Anda dapat mengakses berbagai macam fitur di dalam Sharuspet seperti message, phone, kontak, browser, dan Android Market. Melihat notifikasi dari panggilan tak terjawab, menerima pesan, dan mengecek status koneksi Anda. Sentuh tombol Sharus TV dan pilih channel yang ingin ditonton. Sentuh tanda bintang bila ingin memasukkan channel ke dalam favorit dan sentuh tombol option untuk mengatur volume serta setting TV. Anda juga bisa melihat TV secara streaming atau online dengan menyentuh tombol Indo TV dan silakan pilih channel TV streaming yang tersedia. Sebelum mendengarkan radio, pasang headset lebih dulu. Setelah itu baru sentuh tombol radio dan pilih channel yang ingin didengarkan dengan cara menyentuh tombol previous atau next. Untuk menyimpan channel, sentuh tombol menu lalu sentuh new channel. Untuk mendengarkan dengan speaker, sentuh tombol menu lalu pilih speaker on. Untuk mengambil gambar, sentuh tombol kamera. Selanjutnya, pilih kamera yang mau digunakan bagian depan atau belakang. Untuk melakukan panggilan, sentuh tombol phone. Sentuh nomor yang akan Anda hubungi pada keypad Sharuspet. Sentuh tombol eraser untuk menghapus nomor yang salah. Setelah itu, sentuh tombol hijau untuk melakukan panggilan dan sentuh tombol merah untuk mengakhiri panggilan. Sharuspet dapat dijadikan sebagai router sehingga di flash line pun dapat mengakses internet. Sentuh aplikasi drawer, setting, sentuh wireless and network, mobile network, access point names. Pilih menu new access point names, isilah nama koneksi Anda beserta APN atau access point names, usernames serta password sesuai dengan provider Anda. Anda bisa langsung sign in dengan memasukkan username dan password Anda. Pilih create atau sign in di akun Google Anda. Ikuti instruksi pada layar untuk sign in atau membuat nama Gmail dan password Anda.
Sekali Anda login, Anda dapat memulai menggunakan akun Gmail Anda dan mengirim email dari akun Gmail Anda. Saruspet memungkinkan Anda mengupdate status sosial di berbagai jejaring sosial. Melihat, mengedit, dan berbagi foto merupakan hal yang sederhana dan mudah. Cukup dengan menekan koleksi album foto pilihan, Anda bisa langsung menjelajahi berbagai foto favorit Anda. Pilihan tayangan yang terlewatkan dapat langsung Anda saksikan di Saruspet. Saruspet memungkinkan Anda untuk mendengarkan musik pilihan hanya dengan satu sentuhan. Pilihan lagu terbaik pun bisa Anda nikmati melalui earphone atau handphone. Apalagi yang bisa dilakukan oleh Saruspet Anda? Dengan lebih dari 100.000 aplikasi yang tersedia, Anda dapat meningkatkan kemampuan Saruspet Anda. Untuk pencarian cepat, Anda bisa menggunakan suara. Caranya, sentuh tombol menu, sentuh voice search, lalu ucapkan kata kunci menu yang ingin Anda temukan. Contoh perintah, send text. Perintah tersebut berfungsi untuk menampilkan aplikasi text message. Saruspet dilengkapi dengan aplikasi Word, PowerPoint, dan Excel yang memungkinkan Anda untuk menulis dan mengedit serta mengakses semua dokumen Anda. Dengan layar lebar dan halaman yang dapat berubah hanya dengan sekali sentuhan, membaca buku tidak akan pernah sama lagi. Dengan sebuah sensor GPS built-in dan peta perangkat lunak Saruspet memungkinkan Anda menjelajahi tempat-tempat yang belum Anda ketahui. Saruspet tablet PC berbasis Android dan smartphone berjaringan 3G hadir untuk memudahkan hidup Anda cukup dengan satu sentuhan.